mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Sejak Januari, berarti 4 bulan. 4 bulan? Sudah 3 bulan. Dari mulai cuti terakhir sampai dengan sekarang hampir 6 bulan. Dari Januari sampai sekarang berarti 6 bulan. Sekitar 4 bulanan. Udah sekitar 2 bulan setengah. Ya, sekitar 4 bulanan. 11 bulan. Enggak lah, ada corona. Kayaknya enggak. Kemungkinan besar enggak? Belum berani enggak pulang? Enggak. Insya Allah tidak. Enggak sesuai dengan anjuran pemerintah kan enggak boleh pulang. Jadi enggak pulang mudik ya. Loh, aku bingung enggak jauh kenapa enggak pulang sih? Ya juga demi keluarga sih. Untuk menekan penyebaran juga. Karena corona. Ya kan corona, kalaupun pulang 14 hari istri hamil kan kasih ya. Karena sesuai dengan himbauan pemerintah. Tapi kalau kita pulang takut di jalan. Mencegah supaya penularannya terhenti. Penularan COVID ini terhenti supaya kita tidak tertular, keluarga yang di rumah itu aman gitulah kira-kira. Jadi kita nggak usah pulang. Di Kendari bareng teman-teman proyek. Ya di proyek, di mes lah dengan teman-teman atau di kantor. Di proyek bareng teman-teman. Di mes. Di mes aja lah. Di mes. Senyum. Dengan keluarga. Masakan rumah. Makanan. Yang pasti kumpul-kumpul sama keluarga, kebersamaan sama keluarga. Ya keluarga, anak istri. Sholat Id, makanan, kumpul keluarga kan belum tentu kalau hari biasa itu semua keluarga dari kampung dari manapun datang kan, jadi di situ kita berkumpul. Ya suasana bertemu dengan keluarga itu sangat menyenangkan sekali kan. Tapi ya maaf lah tahun ini nggak bisa, mungkin tahun ke depan lah dengan suasana lebih baik gitu kan. Kita harapkan itulah. Sayang. Sehat-sehat ya, tetap jaga kesehatan. Silaturahmi sama keluarga gitu. Sabar ya toh. Sabar, jaga kesehatan selalu. Jangan sedih, tetap bahagia walaupun kita tidak bersama. Ya sabarlah, menunggu sebentar lebih baik daripada kita terkena COVID. Karena menunggu, orang tidak sabar itu akan menunggu 2 kali lebih lama gitu.